wabarakatuh. Jadi saya bersama dengan DJ Bagus. Tadi kita udah live stream di FB, nanti videonya akan saya masukkan juga di channel YouTube ini. So selama ini kan kita sering mendengar musik DJ remix itu kebanyakan dari luar negeri ya. Ya. Dan mulai masuknya di Indonesia saya juga nggak paham kapan. Tapi yang jelas kalau nanti kita mau bertanya lebih jauh tentang itu, tentunya kita akan tanya dari DJ Bagus, sejak kapan sih dia mulai belajar main musik DJ kayak gini? Itu kalau saya flashback jauh ke belakang, beliau ini adalah teman saya sekolah. Dan setelah kita tamat sekolah, kita mencar, gak pernah ketemu lagi. Dan tiba-tiba saya dengar dia menjadi seorang pemain musik DJ yang udah tenar banget. So, kita mau tanya-tanya dari awal itu, sejak kapan sih itu mulai main? Jadi, waktu kita tamat sekolah nih, tamat sekolah, kebetulan saya lanjutkan lagi ke Bali. Jurusan Inggris, kebetulan di UNED waktu masih untuk pariwisata di sana kan masih fokus banget. Nah, ya. Itu kalau nggak salah tahun 2000 ya. Kita kan 97. Ya, 97. Ya. Dari sana setelah masuk di universitas tersebut, ya sastra Inggris selama 3 bulan. Ya, maaf saja dulu ini. Saya kebetulan lagi pusing banget, kebetulan diajak teman. Mungkin teman-teman sudah tahu di Bali itu ya seperti apa, ya. Jadi perkenalan awalnya saya melihat satu orang ya, mainkan alat musik mungkin belum pakai ini ya, masih zaman dulu ya, masih pakai yang dengan hitam itu ya, turntable apa itu ya, turntable ya. Nah, recordnya itu kebetulan saya masuk satu klub ngelihatnya kok enak, oh gini ya cara bikin lagu mungkin kan begitu. Nah, itu masih kuliah dan akhirnya penasaran. Nah, dari sana lah mulainya saya kursus dan sebagainya, sampai kalau nggak salah itu 3 bulan kursus saya itu sampai ke Surabaya juga. Setelah lulus yang pertama berada di Surabaya karena saking penasarannya, nggak mungkin kalau seorang di sini cuma ini aja. Kebetulan saya lihat tombolnya itu, karena sudah niat ada tombol itu banyak banget gitu. Dengan penasaran tersebut ya terus menerus kursusnya. Terus awal mulainya di kontrak main itu di mana? Jadi awal kontrak saya main itu di saya sudah jadi DJ tahun 2000, sudah lulus, akhirnya saya berlanjut lagi di kontraknya mulai awal tahun 2001. Iya, 2001 itu sudah mulai. 2001 sudah mulai ya. Sorry guys. Berarti udah lama banget ya. Ya, udah 19 tahun DJ Bagus ini berkarir di ya, dunia musik DJ. Ya, bisa. Dan itu sudah dari di macam-macam tempat clubbing lah ya. Kalau di tempat clubbing mungkin bisa dibilang hampir ya, seluruh ya. Seluruh yang di Lombok? Enggak. Seluruh Lombok. Seluruh itu berarti dari Jakarta, Surabaya, Bali, Lombok. Ya itu sudah. Yang sudah. Oke, jadi perjalanannya ini udah luar biasa banget guys. Terus, oh ya ini di belakang ini spanduk ini LKP Bongkis Connection Event Organizer DJ School ya. Digital Audio Recording Courses Prepaid Musik Drum Music, ya. Prepaid Musik Drum Viola Gitar Keyboard Vokal Cafe and Lounge ya. Ada di Gomong Square 35 Mataram Lombok. Di Gomong Square guys, jadi lokasi sekolahnya ini, tempat belajar main DJ ini di Gomong Square 35 Mataram. Tapi sebelum ini saya buat satu sebelumnya ini setelah 4 tahun berjalan. Namanya Ex Pro DJ. Ya itu pertama. Itu di Senggigi dulu itu ya? Iya ya, betul. Kalau dihitung itu udah berapa anak didiknya ya? 80% seperti yang anda bilang kalau Lombok ya. 80%
Ya suhu ini suhu ini. Jadi guys, permainan musik DJ kayak begini, kalau kita belajar musiknya mungkin butuh waktu panjang atau pendeknya itu kayaknya tergantung dari orang tuh hobi ya. Iya, betul. Tergantung dari kitanya awalnya memang ya, tergantung dari kitanya. Pertama itu ada niat ya. Dan itu kedua hobi mah kalau udah hobi itu akan di apa akan dicari sampai manapun. Contoh kita main gitar. Pertama kali itu gitar mungkin agak malas pertama iya. Yang kedua kali kalau udah tahu namanya satu lagu aja itu akan terus menerus. Seperti itu contohnya. Jadi menariknya main musik DJ ini adalah kita bisa bikin orang ajep-ajep. Yang satu cuma kayak gitu sih sebenarnya. Padahal banyak hal tadi yang udah disampaikan, ada jenis genre musik bon apa segala macam banyak, itu banyak banget. Nah, yang dengan EDM itu kayak gimana itu? Electronic dance music itu banyak versinya sebenarnya. Ini termasuk apa enggak? Yang tadi enggak ada sih. Enggak ada. Oh, jadi kalau kita main musik DJ itu perangkatnya itu kayak ini ya. DJ ini ya. Ya. Terus komputer? Enggak juga, boleh juga tidak tanpa komputer. Oh, gitu. Ini hanya perlengkap saja. Oke, terus karena kita juga akan dipermudah karena majunya modernisasi elektronik ini ya, teknologi. Karena ini musik teknologi ini betul. Jadi kita dipermudah. Semua kita para DJ sekarang ini dipermudah dengan majunya teknologi ini. Oke. Dan nah, semua tanya ini bagi teman-teman yang kepingin belajar musik DJ, tentu ya. Bertanya berapa sih budgetnya main musik DJ? Ini kalau main gitar, beli gitar harga 300-an udah bisa kita goncang-goncang. Nah, main musik DJ ini kayak gini, biaya budgetnya itu berapa? Sebenarnya enggak mahal sih ya. Sekarang kan aplikasi itu banyak tuh. Oh, ya. Betul ya. Ya, betul. Tapi komputer ya. Jadi kita bisa memanfaatkan itu dulu awalnya. Seperti tadi saya bilang, kalau kalian sudah punya hobi dengarkan musik, awalnya itu simpel banget dengar musik dulu. Kalian suka di sana di aplikasi dari HP pun ada sebenarnya. Kalau kalian mau buka silakan, di sana lengkap banget ya, di Google itu lengkap banget. Dan kalian juga bisa install di apa laptop kalian masing-masing. Kalau mau di laptop di sana simpel banget, itu dasarnya saja ada di sana. Oke. Nah, setelah itu mungkin kalian bisa untuk memperdalam, mendalami lagi DJ itu seperti apa ya, bisa langsung aja kursus kayak gitu. Oke. Ya, jadi gini guys, kebetulan kita di sini ada CDJ. Jadi untuk di episode berikutnya nanti kita akan bertanya sama DJ Bagus untuk perkenalan perangkat ini apa aja namanya, kegunaannya apa, itu memang akan jadi panjang, tapi demi kalian yang kepingin belajar main musik DJ, kita belakang ya. Iya, kita belakang. Tapi next. Ini kita sekarang ngebahas secara garis besarnya dulu perjalanan karirnya DJ Bagus menjadi seorang player atau pemain musik DJ yang di Lombok dulu pada saat pertama kali datang sini Gus tuh masih jarang ya. Kalau saya masuk ke Lombok lagi, balik lagi ke Lombok itu kebetulan bisa dihitung dengan jari ya, masih bisa dihitung jari. Kebetulan dengan saya buka bikin wadah, maksudnya bikin wadah untuk teman-teman di Lombok ya. Ternyata potensinya banyak banget anak-anak Lombok ini yang ingin seperti saya juga gitu loh. Pengen belajar main DJ. Pengen belajar DJ. Dan mereka, oke, bro. Dan satu hal, saya pernah bawa itu putra daerah khususnya Lombok ya. Di tahun 2013 kita the best-nya, bro. The best player. Yo, best DJ. Itu acara kompetisi apa itu? Kompetisi, bro. Di Jakarta? Kebetulan acaranya di Bali. Di Bali. Iya, kayak di situ. Tapi pesertanya dari all. Mantap. Okay. Jadi kita enggak kalah, bro. Bro. Banyak potensi yang memang harus ya apa ya? Kita harus menggali, mengenal diri kita, bukan sekedar main musik full band, bukan sekedar main musik akustikan, main di wedding, tapi main musik beginian ini punya apa istilahnya itu ya? Ada masa depan juga ya? Ada masa depan tuh ngamen di kafe. Oh, bukan kafe, clubbing. Dan nah, tentunya kalau main musik beginian ini musik teknologi ya. Ya. Jadi teknologinya seiring waktu juga akan semakin maju. Semakin maju terus. Dan dasar dari musik beginian ini yang paling utama
apanya yang harus ada? Misalnya kalau tadi main musik R&B ada wok-wok-wok-wok-woknya gitu, enggak, ada yang main begini-gini anjit, gesek-gesek piring. Enggak, maksudnya kalau yang paling utama, kita gak perlu sebenarnya alat ya, paling utama. Seperti kita bilang, kalian ini paling utama adalah niat, dan sampai yang pertama itu paling niat ya. Okay. Jadi apapun itu masih ada di aplikasi lain, gak perlu beli alat yang sama hal ini sebenarnya. Jadi dari aplikasi dari HP pun juga kalian sudah bisa mainkan di sana. Itu niatnya dari awal. Udah oke lah, bisa lah. Terus punya apa? Laptop. Kalian pergunakan, fungsikan. Kalau kalian pengen sana ada namanya, kalau nggak salah aplikasinya Virtual DJ itu. Oh iya, pernah saya nyoba Virtual DJ itu. Nah, itu sudah dasarnya ada di sana. Nah, terus yang tadi di kamar itu tadi yang di rumah itu yang kecil itu. Nah. Apa namanya? DDJ. DDJ. Nah, itu DDJ itu dengan kontrol, yang CDJ ya. Ini beda. Cuman dia alat tersebut karena tadi saya bilang karena teknologi kita dipermudah, diperkecil lagi. Nah, jadi kita tidak perlu berat bawa yang seperti ini. Seperti ini ya. Tapi memang standarnya gelap dan sebagainya ya harus pakai ini. Iya. Jadi kalau kita sudah bisa seperti tadi saya bilang fisikan itu adalah laptop, itu dasarnya saja. Kalian tinggal beli controller yang sekecil itu sudah bisa. Berarti perangkat DJ itu enggak mahal juga ternyata enggak. Karena ini perangkat musik yang apa namanya? Basicnya itu adalah teknologi komputer, jadi kalian bisa menggunakan aplikasi. Ya, betul. Selanjutnya kalau kalian ingin yang lebih pro, kalian bisa membelinya atau ya. Belajar lagi sebelum kalian menjadi orang yang expert, yang jago, kalian bisa kursus dulu untuk perkenalan lebih lanjut. Dan oke guys, mungkin sampai di sini dulu kita ngobrol sama DJ Bagus. Di next time video berikutnya nanti kita bahas yang lebih detail. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang kepingin belajar main musik DJ. Semoga kita bisa sukses bersama, terutama untuk anak-anak Lombok. Tadi ya, udah Lombok. Dibahas banyak yang top mainnya, udah ada yang the best player. So semoga aja generasi berikutnya akan mengikuti jejak beliau. Semangat bro. Selamat berkarya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Itu wajahnya. Stay tune ya, tetap aja di sini. Mantap. Halo, saya Uut Matasari. Jangan lupa tonton terus channel Seko Lombok. Dan di Lombok itu tempat pariwisatanya bagus. Pokoknya jangan lupa kunjungi terus daerah wisata di Lombok. Keren banget. Lombok, love you.